apa ya, Bang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali. Kali ini kita akan memancing dan masih sama, saya masih ditemani sahabat saya Gun. Dan terima kasih untuk Mas Ajim ya, Mas ya. Ajim kreator yang telah setia menemani kami juga. Dan kita kembali mancing hari ini. Ini di mana ini lokasinya? Ini lokasinya di hutan ini ya. Hutan. Di hutan. Jauh dari pemukiman warga. Itu ada spotnya di. Oke, langsung aja kita mancing. Ayo, let's go. Cegat ular kita, Bang Yadi. Ini ular apa ya, Bang? Wah. Ular apa itu? Ular air ini. Enggak itu, apa namanya? Berbisa. Suara. Udah pergi. Oke. Kita lanjut lembang. Alhamdulillah kita setelah sampai ke spot mancingnya. Ini dia teman-teman. Indah ya Bang ya. Iya, lokasinya indah banget. Si Asrin. Sepi ya Bang, gak ada yang mancing. Kita berdua aja nih. Langsung ini kita kemana nih? Langsung. Kita cari tempat duduk yang enak nih. Oke teman-teman, kita mulai saja untuk mancing hari ini. Dan sekarang saya membawa umpan. Ini umpan yang sangat gacor. Apa itu? Ini umpan laron itu. Laron ini ya. Laron. Ini primadona para pemancing ini. Laron. Umpan yang sangat ampuh. Oke, kita buktikan ya. Semoga strike dapat ya, ikan yang gede. Jangan lupa Bang, ininya apa namanya? Mantra. Mantra biar dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Blok, kedip blok, kede cilik, kede nyaplok. Biar apa itu Bang? Biar dapat. Oh. Mantap juga mantranya. Kelambi bambu unung. Apa lagi? Wait, mau pengen? Teman-teman mau kan? Enggak. Ini melatih kesabaran, Bang. Buat orang-orang yang enggak sabaran, mending gak usah mancing. Karena mancing itu harus sabar, enggak bisa instan. Iya kan, Bang? Tuh, udah narik-narik dari tadi. Mana Mas Bisku? Semua enggak asik. Tunggu menari. Tadi sempat ditarik cuma enggak kena kamera ya.
ditarik jadi habis umpannya. Pancing pun nanti semua. Ayo nak tarik lagi. Gagal pemirsa. Coba. Ternyata salah umpan guys, harusnya di sini pakai pelet karena memang ikannya juga ikan bukan ikan predator, jadi harus disesuaikan dengan umpannya. Waderman lumayan udah garing kah? Itu dia dapat ya. Sama aja kayak tadi saudara ikan mas. Kita rilis aja ya. Kita lepas lagi supaya ikannya memanggil teman-temannya untuk makan umpan. Oh, dapat lagi. Iya, aku mau tahan kan. Mantap. Oh, dikumpul orang. Kumpul sih, kumpul itu. Goreng, tata. Enak kayaknya. Ini si bunut mending pangan itu di anak ngedol ya kak? Iya. Ih, batur kita dia paling enak di ruang itu. Iya, dianukan digoreng kering kan? Iya, betul. Mana ini ikannya nih? Di tayarnya digoreng kering. Karena tadi dilepasin, ini baru dapat satu. Harusnya ada tiga. Lepasin dua. Alah, bos plastik. Mantap. Umpannya gacor, cuy. Jangan lihat gede kecilnya, yang penting senang. Yang penting senang. Oh, dapat dua ya. Harusnya dapat berapa? Empat. Harusnya dapat empat karena duanya udah dilepas. Dapat lagi. Profit sih cuma satu sih. Iya, mantri ya. Langsung jadi order yang. Yang di hasilnya harusnya dapat 5. Dibuang 2. Karena awalnya tidak tertarik ikannya kecil-kecil, daripada kosong dibawa apa, daripada pulang dengan tangan kosong, kita bawa aja nih yang dapat. Oh, gede cuy.
ini dia sebenarnya lumayan. Oke, masih mania. Mantap. Tarikannya makin kencang, makin kecil. Umpannya lor-loran. Ini dia hasilnya. Main lah. Buat diurag areg lah. Mau jahir. Ini dah. Sebenarnya ini yang diincar, cuma ya kecil. Anak kan mau jahir, baik keliru-keliruan kan. Mantap. Penutup. Oke, teman-teman, berhubung udah sore, mancing kali ini kita sampai di sini saja. Ini dia hasil akhir. Akhir dari mancing hari ini. Oke, kita tutup saja dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment. Ini hasilnya. Besar kecil kita syukuri, sedikit banyak sedikit kita syukuri, karena kita di sini hanya untuk happy-happy ngebolang bersama. Yuk, jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya biar enggak ketinggalan. Kita senang-senang bareng, ngebolang bareng, walaupun kita jauh. Udah gitu aja.